wanita Hindu Dharma Indonesia Kota Tangerang Selatan yang sering disingkat dengan WHDI Kota Tangerang Selatan menyambut peserta Tirta Yatra dari Lampung Tengah di Pariangan Jagadguru BSD City Kota Tangerang Selatan. Peserta rombongan Tirta Yatra dari Lampung Tengah langsung dipimpin oleh Ketua WHDI Lampung Tengah. Jumat 21 Januari 2022. Mau keluar, Pak. Satu. Akhirnya bertemu di sini. Jastu. Kemudian Titian saking Lampung Tengah Rajang Raung, selamat datang di Guru Parayangan Jagat Guru. Dari itu, jadi ini langsung dari
sebenarnya pada malam hari ini perjalanan kegiatan dari Lampung dan kesejahannya kemudian pelayanan dari dulu Lampung mulai diantar lanjut karya perjalanan mendapatkan kelancaran selamat perjalanan perjalanan yang belum salah juga dilancarkan dengan mendapat keselamatan mendapat medal dari teman-teman Sunarman CSB tahun 2008 mulai mengurus perizinannya yang saya keluar kemudian pada tahun 2009 mulai pembangunan turun di Presiden Negara Selatan 2009 sampai dengan 2010 karena ini tempatnya dulu namanya Banjar Sudarno Kemisetan SAS sebelum menjadi Banjar Negara Selatan orang terkenal berjuang untuk mendapatkan lahan ini sampai mendirikan misalnya dulu itu mengapa menjadi pemikiran orang sesuka kita dalam apa namanya tempat kita di Bandar Sudarno Negara Selatan ini ada beberapa tempat yang dulu ikut di Bandar Sudarno Negara Selatan yang turut sendiri ada 4 tempat di sini berbapun nah Bandar Sudarno Negara Selatan ini berubah menjadi tempat ada lima tempat kemudian sudah mekan serta tempat seruang tempat dalam tanggungan tempat tanggungan sangki dan tempat tempat ruang ada lima tempat mungkin sekarang ini sekitar 300 kakak yang punya ke bagian tanggungan serta nah pulau ini sampai sanggup pertama kali di upacara atau dasar sawit tanggal 10 bulan 10 2010 jadi 10 nah itu masih banyak suara muka tersebut setelah dasar sawit baru dibentuk 4 atau 5 gabungan tempe itu pada Desember 2010 bulan tahunnya Banjar Tanggerang Selatan. Nah setelah masa sawit kita bisa gunakan untuk laksanakan persebayangan. Kami pengurus kebetulan kita juga waktu itu sebelum jadi pemangku jadi ketua PMP dan sekaligus sebagai ketua pembangunan membangun menjadi eko apa pancelio. Jadi kami sana Taman Sari ada buku Pemura lilinnya terakhir itu namanya Pelayanan Jaga Guru kebetulan juga entah ini sudah sultan itu yang berwasa ternyata nanti lilinnya di Rebuto Bukit jadi layokan Ibu Utara Bumi jadi pas matanya dengan pencualinya setelah itu baru apa membangun sarana prasarana penumpang lainnya kita coba balik dulu ya itu ada pasangan kemudian ada Kepulangannya ada satu di belakang untuk kawal dalam sudah lengkap semua dan
ini dari mulai pengurusan surat-suratnya sampai IMB-nya. Jadi ini saya secara legalitas perizinannya, kelengkapannya semua sudah lengkap. Jadi setiap 5 tahun dulu IMB-nya atau di apa namanya itu punya bangunan itu 10 tahun. Jadi sekarang ada perubahan dari pemerintah, hak bangunan itu menjadi 5 tahun sekali kita berpanjang. Itu karena semua berjalan dengan lancar, semua mendukung. Nah, khususnya, saya lagi kita mewakili Ketua Banjar, Mandalu Banjar yang juga dapat limpahan juga tadi dari rumah kursuannya untuk menyampaikan hal ini. Jadi yang mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu Sumatera Selatan Lampung Tengah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dan mohon maaf apabila penyandera penerimaan dari kami banyak Tangerang Selatan dan yang pertama ini itu mungkin HDI banyak Tangerang Selatan yang begitu antusias menyambut Bapak Ibu dari tahun 3 nunggu. Dengan semangat, dengan hati yang terus, akhirnya kita bisa melaksanakan persembahan bersama di sini. Santi, 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 santi. Om Swastiastu, Om Anugrah Katawiyang Triwisata, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sebelumnya, sebagai tamu, Tian akan memperkenalkan diri dulu. Nama Tian, Nilayan Desi Hermawati, yang kebetulan Tian adalah Ketua WHDI Kabupaten Lampung Tengah, sekaligus Ketua Rombongan dalam perjalanan Tirtayatra kali ini. Jelmangku buka kami yang telah disisikan yang kami wangian di Tian, Bapak Pengurus Banjar Tangerang Selatan, Tangerang Selatan yang tiang hormati. Terima kasih banyak karena sudah menunggu kami hampir setengah hari dari jam 3 sampai dengan malam ini. Semangatnya luar biasa, Bu. Aduh, ibu-ibunya luar biasa sampai jam 9 masih setia menunggu kami di sini ya. Ke Gunung Salak. Mohon doa restunya dari jemaatku dan Bapak Pengurus Buruh serta Ibu-Ibu HDI. Mudah-mudahan perjalanan Tirtayatra kami ini nanti bisa berjalan lancar tiba di Gunung Salak sampai kami balik lagi pulang ke Lampung. Pemeliharaan, sepertinya pemeliharaan yang memang di tempat kita itu agak kurang ya Bu ya. Iya benar. Benar kan? Benar. Yang jujur nih kan. Ya, pemeliharaan mungkin agak kurang walaupun sudah membangun dengan megah, tetapi setelah itu terutama yang tempat-tempat umum itu biasanya tidak terpelihara dengan baik karena begitu mau ada acara odalan itu baru rame-rame ke pura, setelah itu puranya mungkin pertama bilang baru. Setelah itu sepi sekian waktu, nanti baru mau ada acara baru lagi. Dan ini mungkin Ibu setelah pulang dari sini mungkin bisa Ibu-Ibu WHDI-nya juga menerapkan di Lampung seperti apa yang seharusnya ya. Baik, mungkin itu jeromangku yang dapat yang sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu nanti kita bisa berjumpa lagi. Di lain waktu kita bisa tampil lagi di pura Parahyangan Jagadguru. Karena selama ini kalau rutenya ke Jakarta kami selalu mampirnya
Rawamangun, Cijantung, Pura Halim, Taman Mini, lanjut Gunung Salak. Dan sekarang ternyata di Tangerang ini atau di daerah lainnya mungkin banyak juga guru-guru yang besar yang belum kami kunjungi. Mohon selalu bimbingannya, jermantung ya. Mungkin itu saja yang akhiri dengan para santri. Om Santi, 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 Om. Santi, 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 Om. Matur semua. Enggak itu, enggak capek kan tangannya. Bu, taruh aja enggak warna, Bu. Enggak, raris, Bu. Yeah.